aku mau kenal 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 yang siapa orang 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 menjual nah, ya iya 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 ya. orang aneh aku kenal kowe. reputasiku yang rusak <laughs> mulailah uh, nyari tim account eksekutif dulu hmm. yang bantu aku balesi calon klien bantu aku tiktokan revisi karena balesi orang satu satunya satu, aku tau orang pusing ya nah, revisi oh iya iya nah, ya, ya. kan tiktokan banyaknya waktu si revisi ngunang 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 nguna, bulan balik bula, balik bula, bula, ya. bula. sing apa mau tentang uh, ketemu Pak Bi Oh nah, iya. Dia belajar titik baliknya adalah dia ke Pak Jakarta, Bi B. Ya? Iya. Di Jakarta, iya. nah, Ceritanya bagaimana? Kita dengarkan lagi. Saya juga tidak tahu ceritanya itu. Cukup cukup kok sudah dingin nih, gitu. Nah, ketemu Pak B dibawalah ke uh, dikenalan ke jaringannya Pak B lah. Nah, perlu teman-teman ketahui Pak B itu siapa? Pak Bi itu adalah seorang praktisi brand yang pengalamannya 50 tahun. Dan dia beliau yang meng-create Kopiko, Extra Juice, Indomie, hmm. Main behind hmm. gitu kan. Artinya memang uh, gede di bidang brand ya. Iya, di bidang makanan uh, ya. betul lah. Uh, apa namanya? <coughs> Aku banyak banyak terbantu dengan akses networking dari beliau. Nah, setelah itu mulailah banyak networking baru mulailah banyak networking network, net, jaringan dari jaringan beliau. baru dari beliau karena gue dikenal kenal gitu. ya itu salah satu ya salah e satunya cara yang di, beliau adalah mengenal kenalkan mm. aku mau kenal kenal gitu dengan sobat nona <laughs> orang menjual nah. menjual ya 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 orang aneh aku kenal kue, reputasiku yang rusak nah ter terjadilah lonjakan penjualan jualanmu tetap sama tapi karena bertambahnya jaringan karena efek dari Pak B ya. itu melonjak melonjak kan naik omsetnya hmm. melonjak sampai waktu itu satu tahun tuh bisa sampai 150 klien Masya Allah 150 klien A ah, 100 juta ini berarti mas orang oh, ya. kita angkat-angkat malah rawrawrawral. Ya pokoknya ngono ya. lah. satu tahun seratus lima puluh klien. Itu overhead itu kan satu orang orang tadi toh kreatif dari oh, masih mau ya iya yeah, masih mau tok yeah, yeah. nah, ya. karena Dan kan Gur, beliau sama aku kue sih mau tok dah itu ya seratus lima puluh klien, klien. panas ya dasi Wah, ya panas banget hmm. mulailah uh, nyari tim account eksekutif dulu hmm. yang bantu aku balasi calon klien bantu aku tiktokan revisi hmm. aku tak cari klien baru kliennya existing aku carikan cariin orang untuk ngelola itu hmm. tambah satu account eksekutif dulu jadi dia kebentuk karena ambil sih uang satu-satunya naik, gua kalau pusing ya. Naik revisi? Oh iya iya. Nah, kan banyak yang kan. masih cinta, naik revisi yang ngunang-ngunang, ngunang nguna, bulan ambil, ambil, harus Itu dari itu, itu harus dikelola ya. Harus dikelola. Namanya nah, akun eksekutif. Akun eksekutif. Hmm. AE. Nah setelah itu barulah kiki kok uh, tahun dua ribu tujuh mulailah berpikir, iki biaya caranya Nek kreatif director tadi, anggap aja si D ya. Si masih D. mau gitu? CD ya. ya. Si D ini Uh, semua idenya dari di kepalanya dia. Dia semua yang create. Ini mau melakukan duplikasi untuk tim jadi susah karena prosesnya ada di kepalanya dia. Iya. Mulailah aku belajar cara-cara baru. Nah tak stop dulu. Teman-teman apa, apa yang saya tahu dari Dodi ini adalah dia itu apa ya pinter meng, menganalisa sebuah masalah. Kemudian dia memetodologikan Aku salah apa tidak salah omong Memetakan masalah terus, kemudian cari solusinya cepat cepat itu ada satu kelebihan dia. Tapi gini, ketika kita nih, orang asli tau sih, menengok. <coughs> loh, pada saat ada orang yang punya masalah yang sama, hmm. aku kakek order. Aku ngeluh, udah kakek order. Hmm. Masalah yang sama lagi maksudnya. Maksudnya gitu? orang kebanjiran order lah, oh, iya. kebanjiran pesanan. Hmm. Kan orang masalah pusing itu kan bisa berbagai macam hal. Betul, bisa, betul. Bicara dua order. Betul bisa punya order sama-sama pusing itu sebetulnya. Betul, ya. Nah, kadang-kadang ada orang yang berpikir gini, iki order kuakeh, tapi aku rai songgole tim, ya wes tak lakoni ini hmm. Kan, kan bisa jadi gini toh, 150 klien tadi setahun. Hmm. Ketika aku tidak berpikir jauh ke depan ke sana, hmm. bahwa aku ini harus berkembang, ini aku harus punya tim, hmm. maka yowis, lelawang lelawang, kan? ya wis tak kelola wong kan. dan angka itu kan berhenti sampai di situ. Hmm. Dan harianku, tetap TikTok, tetap tiktokan karo yeah. Kalau yeah. lain, ngobrol gini, betul, betul. aku bisa ngisi nang dindi. Yeah. aku gak bisa konten YouTube, gak bisa kemana-mana gitu kan? Hmm. Nah, tapi ketika aku berpikir bahwa, ono kok corona nih, supaya aku bisa punya keleluasan waktu, yeah. kan mulainya dari situ, yeah. mulainya bukan dari cari timnya, tapi mulainya dari sejauh mana orang itu berpikir ya. yeah.